sebuah gitar dengan merek dan series tertentu pastinya adalah sebuah keinginan bagi siapa saja yang tentunya gemar bermain gitar, sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video gua kali ini, gua ingin unboxing gitar, sob. Tapi sebelum gua unboxing dan kita lihat, simak bareng-bareng nanti, gua ingin bercerita sedikit tentang gitar ini. Pastinya ada harga yang mesti kita keluarkan ya, apalagi jika kita menginginkan gitar dengan merek dan series tertentu ya. Udah lama sekali gue menginginkan gitar merek dan series ini ya, tapi tentunya karena harganya yang lumayan murah, jadi gue putuskan untuk mencari high quality custom-nya ya. Pastinya kalian juga pernah lihat dong ya tentang gitar custom ya, baik di toko-toko online atau maupun via marketplace ya. Jadi gitar ini awalnya gue lagi iseng sih, lagi iseng buka-buka marketplace gitu, lalu pas banget gue ketemu gitar yang gue inginkan ya. Biasanya gue kalau belanja-belanja gitu melalui pihak tiga ya, atau all shop yang biasa kita jumpa dan gunakan. Tapi karena ini di marketplace, jadi awalnya gue coba chat dulu si seller, dan ini sebagian kutipan video yang seller berikan sama gue. Ini deh. Pastinya setiap buyer menginginkan rasa aman dan nyaman ya dalam bertransaksi. Dan katanya ini cerita gue, ini gue di marketplace atau hanya by Facebook. Bagusnya setelah gue chat, si seller sangat ramah sekali responnya dan cukup bagus gue lihat. Dan yang gak nyangkanya gitu ya, ternyata gue one mutual friend ya, atau satu teman yang sama di Facebook, dan ternyata kami sama-sama kenal. Jadi gue putuskan untuk coba transaksi atau menghubunginya via WA biar lebih enak. Setelah gue hubungi via WA, lalu dia kasih lihat ya profil-profil dia, dan gue coba langsung hubungi, langsung gue video call orangnya. Orangnya ramah sekali, dan dia kasih tunjuk gue apa tentang kegiatan dia menjual gitar-gitarnya ya, dan itu cukup meyakinkan buat gue. Akhirnya gue putuskan untuk membelinya, sob, atau memesannya. Ada satu cerita lagi nih ya, bikin gue senang sama seller ini nih. Kalau biasanya itu buyer ya yang sedikit agak gimana gitu, karena kan kita prosesnya kita transfer dulu nih ya, jadi transfer dulu nggak melalui pihak tiga ya atau all shop yang biasa kita gunakan. Jadi mau nggak mau gue harus menggunakan imajinasi untuk memberikan rasa percayanya ya, karena transaksinya tanpa pihak tiga. Jadi biasanya tuh buyer ya yang sedikit agak rempong gitu ya, pengen memastikan keadaan barangnya sudah dikirim atau belum gitu. Tapi kalau yang ini beda, sedangkan gue sebenarnya udah percaya sih sama dia, tapi dia benar-benar selalu memberikan gue kabar-kabarnya tentang gitar. Ini lagi disiapkan lah, dikasih videonya. Ini lagi di packing lah, dikemas, dikasih videonya. Dan ini lagi di apa, sedang diantar gitu ya ke jasa pengiriman, dikasih videonya. Padahal gue udah oke sih, tapi mantap lah. Dan ini dia, kalau gue lihat ini packingnya sangat rapi sekali. Kalau gitu langsung aja gue mau buka paket ini. Jangan di skip videonya, karena pastinya akan menarik ya, nanti kita simak bareng-bareng. Langsung aja kita buka paket gitar ini. Ya, terpacking kayu rapi sekali. Gue taruh sini sob ya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. We'll be right back.
gitu ya. Lihat tuh. Udah di packing kayu, terus ini ada dusnya, masih dikasih bubble wrap ya. Ini dia gitarnya. Gitar rock ini adalah Fender ya. Custom, high custom, high quality custom, apa-apa lah. Kita buka lagi. Makingnya benar-benar bikin repot ya. Enggak, tapi ini bagus kok. Benar-benar memikirkan tingkat safety ya. Itu sampai nggak sabaran nih, pengen buru-buru kebuka gitu. Kita sobek aja deh, ini bubble wrapnya. Ini dia. Ini gue lihat dari kayunya aja. Ini benar-benar bagus ya. Bagus karena ini kayunya nggak putih yang biasa gue lihat ya. Ini benar-benar keren lah kalau gue bilang. Padahal baru sedikit ya. Ini kita Fender. Sobek aja, sobek. Udah nggak sabaran nih. Ini dia tuh gitarnya, dan ini gitarnya benar-benar persis seperti apa yang gue inginkan ya. Aduh. Bisa kalian lihat ya dari dekat, coba di dekat. Ini necknya maple, indenya bintang ya, seperti series dari si Richie Sambora. Ini benar-benar finishingnya oke banget. Lihat nih necknya nih, nggak putih kayaknya. Jadi ini benar-benar materialnya pilihan sih kalau gue bilang, good banget. Dan dari catnya ya, dari catnya ini cukup lumayan bagus, bagus sekali. Cuma nanti gue nggak tahu, nanti kita coba juga sama kakak gue nanti yang cobain. Oke, ini dia gitarnya, yaitu Fender seri dari Richie Sambora, seperti ini. Langsung aja gue mau coba style, nanti kita coba bareng-bareng, coba simak ya. Oh ya, ini di dalamnya juga ini ada handle-nya ya, handle buat ini. Mau coba handle-nya nanti? Boleh ya, kita buka aja. Plastiknya benar-benar kita sobekin aja di sini ya. Jadi ini up down ya, cuman ini di lock ya seperti ini. Setel dulu, kita lihat ya gimana playability dari gitar ini. Gue dibantu sama abang gue lagi di setel, sabar.
Materialnya bagus ya, finishingnya juga bagus, kayu necknya di maple-nya tidak kering ya, seperti yang biasanya gue temui di gitar-gitar custom. Ini cukup, finishingnya cukup rapi dan kayunya juga maple-nya enggak maple asal-asalan. Lalu catnya cukup bagus finishing ya. Itu dia tadi video unboxing gitar di konten gua kali ini. Jika kalian sobat-sobat ingin mengetahui berapa sih harga gitar yang gua beli ini, atau mungkin kalian mau cari jenis dan tipe lainnya gitu ya, kalian bisa cek dan hubungi sendiri. Dan ini dia IG-nya, gue cantumin di sini, dan juga FB-nya di marketplace ya, seperti yang gue beli karena gue juga ketemunya dari marketplace. Sampai jumpa lagi di konten gue berikutnya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. We'll be right back.